Duh, nggak kelihatan, cuk. Duh, ke belakang ya. Ya, goblok. Ini naik semua. Mana tuh? Ya, singan. Ini kali ya. Ya kan? Bukan. Apa sih? Ah. Oke, jadi ini mau coba-coba dulu nih guys ya. Kira-kira gimana nih? Hujan kah? Duh, bajingan. Kau atas semua. Mudah-mudahan ini nggak hujan lah ya. Bingung juga gue nih. Ya, untuk motor W175 asik banget, gila. Keren. Ini gue bingung nih, apa ini cuman gigi 4 doang nih mentok nih. Mudah-mudahan aja nih enak audionya, terus videonya enak juga. Mana lagi nih si Gatot? Yo, hayo.
Kenapa? Mana arahnya? Pas. Kiri kan? Kemana? Sana. Coba jangan. Ini dari kemarin ya, dan mungkin ya ini karena besok ntar malam tuh pergantian tahun, rame banget gitu. Oh, Saidan. Jembatan Saidan. Kok belum foto sih di sini? Ntar deh, ntar malam apa besok pagi sekalian San Mori Jogja. Kiri. Tuh dulu. Ramai, cukup ramai. Ini mungkin karena masih di sekitar kota Jogja ya. Masih padat banget kiri kanannya. Sampai mobil ya parkirnya keluar ini. Garis apa namanya tuh? Batas parkir ya.
ya kira-kira begitulah. Lurus. Lurus kan? Wah, udah jam 12 tapi suasananya tuh kayak masih jam 6 gitu. Kemana? Jo hayu. Gas terus. Masih ramai, bro. Gila, gila. Ramai banget di sini. Dan ini kali pertama gue motoran ya di Jogja. Gue bersyukur banget sih. Enak jalanannya tuh, walaupun macet tapi bagus gitu. Enak lah pokoknya. Ini kayak bakalan rindu lagi nih kalau gimana nih mobil nih. Wah, bangsat. Cuman di sini tuh lampu merahnya masih banyak ya, belum yang kayak jalan terus gitu. Wah, gua dari tadi udah hampir setengah jam nih ngerekamnya nih.
sini nih udah mulai enak nih. Udah mulai agak longgar ya kan dibanding yang di belakang tadi. Kita akan menikmati perjalanan ini, guys. Itu suara apa ya? Oke, ini udah mulai enak nih jalanannya. Ini kira-kira udah enak dari posisi gua nih, 5 menit terakhir. Cuman nih gua bingung ya, motornya tuh kagak ada indikator bensinnya. Jadi gua bingung nih, kira-kira nih sampai mana nih bensinnya nih. Oke. Teman gue ada mulai ngebetot motor. Wah, udah habis giginya. Mentok. Wah. Tapi enak juga nih gigi. Gigi yang gedenya kencang juga powernya. Asik. Seneng banget. Institut Seni Indonesia. Pat, oi. Bensin. Di depan aja. Asik banget ini jalanannya udah bisa kenceng gitu kan. Wah.
Gila, mantap banget. Ini kalau kayak gini di Jakarta enak banget ini ya. Sepi gitu kan. Asik walaupun jalannya yang sebelah sini agak ada tambal-tambal gitu. Not bad lah. Penuhin aja pak. Yang pertama biasa. Aduh. Seratus ya pak? Lah. Seratus, seratus. Seratus satu atau berapa? Seratus dua, dah seratus dua. Gede juga nih tangganya. Kirain cuma 50. Kosong belum paling mana? Kosong ya, nggak apa-apa. Dah. Seratus dua. Mau pak? Kasih ya pak. Seratus, gila. Pecingan. Masih hidup. Gila nih. Gue sih 100 belum penuh juga. Udah kayak tangki apa ya, W175. Udah kayak tangkinya Mogi. Ayo. Tinggal lurus-lurus kan? Tinggal lurus. Ya. Hey, kau nanti lewat kiriku atau kanan biar ku rekam pakai ini. Ayo. Ya paling sehabisnya baterai gua nih, tunggu nanti aku makan dulu ya, dari makanan di pinggiran jalan aja. Wah gila nih jalannya bro. Oh, masih hidup ya. Untung kamera aku masih hidup. Asik ini.
gila. Udah hijau, udah hijau. Gaskan, gaskan. Wah. Pas banget. Ya. Tuh. Abu, cok. gua tinggalin tuh teman gua Gatot. Asik parah. Asik, asik. Ya, terus harusnya bis bagus nih. Karena ini wide kan. Wah, kalau ini nanti hasilnya enggak terlalu bawah atau terlalu tinggi nih, gue bingung juga nih. Let's go, Parang Tritis. Let's go. Wah, gila, keren. Gila ini. Aduh, mantap banget nih ridingnya. Bakalan kangen sih kalau kayak gini bentuk jalannya. Wow. Bajingan.
Wah, udah kelihatan sawah-sawah nih. Asik banget emang. Gila! Wow, bus. Yah. Kiri kanannya mantap banget, bro. Sawah. Terus ada apa tuh? Gunung. Gunung ya, bukit. Wah, jalanannya anjir. Yah. Waduh, enak banget ini, sumpah. Sawah-sawahnya, keren banget cuy. Ah, masih jauh. Tinggal lurus-lurus aja. Mantap nih pokoknya. Seratus nih gue. Anjir, gue tadi ngisi pertama 100.000 itu berapa ya? Berapa liter tuh? Gila, kalau pakai motor ini touring sih asik sih. Enak banget posisi ridingnya. Kita mau cari makan dulu.
daerah di mana ya, soto-soto gitu yang enak di sini, jalur apa, arah Parangtritis. Harusnya sih banyak ya soto-soto. Cari soto, soto sebelah kiri. Soto. Ya, yang sebelah kiri. Nanti depan. Mana? Depan aja. Pertama 100.000, belum penuh juga anjing. Belum penuh. Belum penuh. Kelewat guys, guys. Anjir, anjir. Oke, makan dulu guys ya. Kita mau makan dulu. Udah lapar soalnya. Sarapan dulu. Aduh. Enak banget jalurnya, sumpah. Enak banget yang di sini. Hah, makan dulu ya, guys. Biar tidak ngantuk. Hah? Soto lah. Soto daging. Soto nasi. Es teh manis. Yuk. Masih hidup lah. Padahal udah kerja. Memorinya doang yang gila, lebar banget apanya, sungai.
Nih kira-kira mau ada apa di sini sampai dikasih batas gitu? Apa memang begini ya? Apa karena wisatawannya melonjak ke pantai Parangtritis? Dua. Tot. Dua kasih. 20. Asik banget. Tadi motor masuknya 10.000 tiket masuk. Mau aja nggak terbang di tiket gua. So. Gila, asik banget. Gila. Boleh. Gila. Ya. Anjir. Ini jalannya enak banget nih, Cok. Ya. Aduh, gila, keren. Mantap. Wah, saking asik ya, gue tinggalin teman gue. Wah, gila ini jalanan, sumpah asik banget. No debat sih kalau ini.
Wah, udah nyampe nih. Nanggung banget ya, baru bentaran nih. Udah nyampe pantai aja. Udah nyampe dong. Situ dulu.